episode sebelumnya itu aku reaction MV dari Jowon. Kalau sekarang aku lebih ke dance performance Jowon yang Infinity, karena di MV itu ada dance breaknya kayak dubstep gitu. Jadi aku pengen banget lihat gimana sih mereka ngedance yang dari awal, karena kan kalau di MV itu nggak terlalu kelihatan dance-nya semuanya. Oke, kita langsung aja. Ini dia Jowon Infinity performance video. Check it out. Kayak rantai. Lepas satu, pindah. Bajunya bagus. Tapi Lihat Daniel guys. Ini center deh kayaknya. Iya nih center nih. Ini albumnya Pro To Star Infinity dari Jowon. Aku salut banget. Tepuk tangan dulu dong buat Jowon, karena mereka 11 orang. Kalau menurut aku ya, mereka tuh gerakannya rapi, dan dengan sebanyak itu perpindahannya kan lumayan jauh tuh. Misalnya sini nyanyi, pindah lagi gitu kan. Rapi dan geraknya sama, cuma pas ending aja sih tadi ada perbedaan kaki, ada yang kakinya kanannya di depan, ada yang enggak lain itu. Mungkin karena aku enggak ngikutin Produce 101 Jepang ya. Jadi terima kasih buat yang udah request aku buat reaction ini. Jadi aku ada penambahan pengetahuan lagi tentang grup yang ada di luar sana yang nggak Korea aja. Jadi ini boy group yang dari Jepang,
namanya Jawan. Nanti kita bakalan ulik tentang mereka. Mereka ada lagi satu lagi lagu mereka, berarti lagu mereka udah ada dua ya, judulnya Lapapapam. Lapapapam. Kita langsung aja kali ya biar gak lama-lama. Kalau menurut aku koreonya bagus, gak tahu siapa yang bikin, apalagi pas bagian dance breaknya yang dubstep itu emang memanfaatkan member yang banyak. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi bell-nya. Silakan tonton video sebelum ini. Itu adalah MV reaction Jawan yang Infinity. Dan sesudah ini, itu adalah reaction dari Lapapapam, lagu kedua mereka. Oke, thank you for watching. See you in the next video.